Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan gaming test lagi ya. Ini adalah solo leveling dan saya pakai HP Redmi Note 13 Pro 5G ya. Dan langsung aja ini rata kanan semua teman-teman untuk grafiknya ya. Kita coba barbarin aja bisa atau enggak. Oke, dan ini dia kurang lebih untuk grafiknya teman-teman. Eh, mana sih musuhnya? Ini ya. Aduh, sakit. Mantap. Eh, mana sih? Kayak kurang smooth gitu ya. Apa memang aplikasinya? Eh, apa memang gamenya ya? Oh, udah mati toh ternyata. Gampang banget. Oh ternyata ada cooldownnya cuy. Iya menang gitu aja. Wah ini agak kuat kayaknya. Wih hampir aja. Yuk, jurusnya. Yuk, jurus. Oh, belum bisa. Yuk, jurus. Nice. Udah gitu aja. Oh, gitu aja. Oh, ternyata gampang, cuy. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin nggak sesmooth yang kalian bayangkan ya. Tapi menurut saya udah lumayan teman-teman. Kita coba lanjutkan ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa game ini sering ngebug ya. Atau aku doang yang ngerasa ya. Tadi macet di awalnya. Oke. Sekarang kita lanjutkan guys. Kita langsung panggil teman aja biar nggak kelamaan ya. Ais. Udah gitu aja. Wow, kita melewati portal yang besar. Yung, sakit. Aduh, sakit. Aku masih terlalu biasa dengan Genshin Impact ya, jadi beda ya. Padahal Genshin Impact yang di sini ya kalau buat hajar gitu ya. Wow, ada golem arwah biru cuy sekarang. Wah, buset ini kuat banget ini. Buset 16 kali ya, lama betul ini. Nice. Yo. Oke nih. Oh, enggak bisa dipijat. Nah, kena lah. Nice. Udah, ini aja. Lah, cuma gitu. Oh iya, keren cuy. Kalau kayak gini belum ganteng ya si Song Jinwo ya. Nice. Oh, janganlah ya, biar keren. Oh, gate-nya nutup ya. Mantap. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih.
bisa gambaran buat kalian ya. Dan ini nggak panas sama sekali, ya cuman hangat-hangat kuku aja sih, masih aman. Tadi dari 27 atau 28 ya, cuman untuk main 5 menit udah 3%. Tapi ya wajar sih ya kalau buat ngegame ya, apalagi rata kanan tadi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.